Laga babak 16 besar Copa Libertadores antara Atletico Mineiro kontra Boca Junior sempat terjadi kericuhan usai berakhirnya laga. Kubu Boca Junior tidak puas dengan keputusan wasit karena merasa wasit kurang begitu adil. Di babak pertama kedua tim masih bermain imbang 0-0. Gol terjadi pada babak kedua untuk Boca Junior yang dicetak oleh Marcelo Wigan. Namun gol tersebut harus dianulir wasit usai melihat tayangan ulang lewat VAR. Para pemain Boca Junior melakukan protes akan keputusan wasit karena menurutnya gol tersebut sah. Kericuhan pun terjadi di pinggir lapangan yang mengakibatkan asisten pelatih masing-masing klub diusir wasit. Sampai babak waktu normal berakhir, skor masih tetap imbang 0-0 sehingga laga pun harus dilanjutkan lewat adu penalti. Dalam drama adu penalti, kubu Boca Junior hanya satu pemain yang berhasil mencetak gol, yaitu Marcos Rojo. Sedangkan tiga pemain dari Atletico Mineiro berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Alhasil Atletico Mineiro berhasil lolos ke babak selanjutnya. Namun usai berakhirnya laga, kericuhan brutal pun terjadi. Para pemain Boca Junior melabrak wasit karena tidak puas dengan keputusannya. Menurutnya wasit berat sebelah kepada tuan rumah. Mereka menyerbu ruang ganti para pemain Mineiro yang menurutnya wasit berlindung di sana. Mereka merusak fasilitas stadion dengan merusak pagar besi yang digunakan petugas untuk menahan amukan para pemain Boca Junior sehingga berhasil menerobos. Akhirnya petugas kepolisian pun beraksi dengan menyemprotkan gas air mata ke arah para pemain Boca Junior. Bahkan mantan pemain Manchester United Marcos Rojo tertangkap kamera sampai memukul petugas keamanan yang berusaha melerai kericuhan tersebut. Sampai-sampai Marcos Rojo terlihat mengambil alat pemadam kebakaran dan melemparkannya. Menanggapi insiden itu, gelandang Boca Junior Diego Gonzalez berkomentar, "Tak diragukan lagi, semua orang bisa melihatnya. Kami berhasil mencetak gol dan faktanya kami pantas mendapat kemenangan babak pertama. Ini menyakitkan, kami merasa tidak puas, konmobil perlu melihatnya wasit." Mantan bintang timnas Argentina yang juga wakil presiden Boca Junior Riquelme turut menanggapi kejadian atas kekalahan mantan timnya tersebut. "Saat mereka berada di ruang ganti, Anda melihat seseorang dengan memakai setelan jas yang mendorong para pemain dan menghinanya, dan polisi melemparkan gas air mata ke arah pemain. Kami bersaing secara adil, kami berhak memenangkan pertandingan leg kedua namun harus tersingkir. Sulit saat wasit tidak ingin memberikan Anda gol. Mengkhawatirkan seharusnya VAR lebih akurat dan tidak curang. Ini kompetisi yang sangat bagus namun sangat disayangkan. Copa Libertadores tidak serius dan adil," ungkap Riquelme.